Kulit Allah sekalian, sebagai mukadimah, mari saling kita mulakan dengan Ummul Quran, yaitu dengan surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah itu dimaksudi mukmin adalah apa saja hajat daripada kaum muslimin dan mukminat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semua akan tercapai dengan surah Al-Fatihah. Wabil khusus bagi pelajar yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau ada pelajar punya hajat, semoga Allah sampaikan hajatnya. Dan kami memberitahu jemaah, Wuladi Ashraf sekarang sedang berada di Mesir menjalani Advent atau ke sekolah. Jadi beliau sebelum ini mengganti saya mengajar di sini, maka minta kepada semua jemaah untuk mendoakan semoga beliau berjaya dan cemerlang. Begitu juga anak-anak kita, besok ada keputusan PSLE. Boleh. Jadi jemaah tak usah besar sangatlah, tapi apa saja keputusan terima dengan hati yang happy, jangan hibur sangat. Sebab rendah atau tinggi itu kalau dekat anak semangat, insyaAllah pada tahun-tahun mendatang juga akan berbaik. Jangan mudah berputus asa, insyaAllah. Dan semua jemaah semoga dalamkan sehat walafiat serta dimurahkan rezekinya, diberkati segala apa yang Allah berikan kepada kita. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله يوم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, masih kurang lagi ikuti? Karena sudah tiba masanya untuk kita bertugas kembali. Memang tidak ada pahala yang lebih besar dari Allah melainkan belajar sama. Walaupun dan tua-tua ada umur, dikalahkan belajar sampai ke lubang lahat, sampai akhir hayat. Dan itu perjanjian Allah sejak dari awalnya awal, ini pula yang melebihi daripada segala galanya. Dan ilmu itulah yang akan membawa derajat yang tinggi di sisi-sisinya. Dan ilmu juga lah yang dapat mengakhiri hayat orang itu dengan husnul khatimah. Bukan kita tak tahu agama, tetapi karena kita ingin dalam diri dapat mengakhiri hayat kita dengan belajar. Siapa yang diwafatkan Allah dan dia masih dalam belajar, maka orang itu syahada, digolongkan dan diberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menerangkan berkenaan tentang surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini perlu disampaikan dan dipahami. Ini penting, surah halaman 133. Surah Al-Ghasyiyah ini ayat tergolong dalam golongan Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya 26 ayat sahaja. Ya,
Itu surah yang ke-88. Surah yang ke-88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Jangan takut-takut. Ya, pegang, duduk betul-betul. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nasibah. أصلى نار حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر.
inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan yang memberikan nikmat-nikmat besar dan nikmat-nikmat kecil. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Ini pertanyaan. Sudahkah sampai kepada kalian berita tentang hari kiamat? Jawabannya apa? Sudah. Bagi orang belajar, jawabannya? Naam, sudah. Bagi kita yang belum belajar? Belum. Dia akan terpanjat nanti apabila terjadi tsunami, gempa bumi, angin taufan, dan macam-macam lagi bencana alam yang semua itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Tapi bagi orang belajar, tahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam suasana mendung, dalam keadaan gelap gulita, Rasulullah itu pergi ke masjid. Kenapa? Di masjid itulah tempat perlindungan yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal pun biar meninggal dalam masjid, betul tak? Problem bagi orang yang tak pernah pergi masjid. Bagi orang yang tak pernah belajar agama di masjid. Mereka hanya pergi ke gelang saja. Nanti dia bingung, nak pergi mana? Nak pergi gelang atau pergi masjid? Maka kalau pergi masjid, karena dia biar kita ada di masjid, meninggal di masjid, tak apa lah. Tapi kalau meninggal di tengah jalan, terkapar di jalan raya, terburi-buri di lautan, meninggal di tempat jual ikan dengan apa? Punya mana? Mana yang dua di masjid. Tak rugi pergi masjid. Kalau meninggal di masjid, tentu orang masjid itu pergi ambil wudhu dan mengerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalaulah meninggal dunia di masjid dalam keadaan berwudu, mati itu mati syahid. Ini diterangkan dalam al-hadis man atahu malakun wa huwa fi wudu'in uqiya syahad. Siapa orang yang didatangi malaikat maut untuk dicabut nyawanya sedang dia dalam berwudu, dia syahadat, pahalanya seperti orang itu mati syahid. Ya, ada biasa orang yang biasa pergi masjid, tak usah bingung lah, tahu di mana bila air, mana tempat sholat, untuk berumpan tiga berapa juga tahu. Tapi problem orang yang tak tahu masjid, dia tanya mana bila air, mana tempat sembahyang, bingung dia. Nasib baik ibu belajar agama. Ya, ini dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat berikutnya. Wujuhu yawma idzin khashiyah. Oh. Dia katakan pada hari itu banyak wajah-wajah yang tunduk, takut dan dalam keadaan hina dina. Takut. Orang ketika itu takut sebab keadaan sudah serah, khawatir, bimbang, kemana kita orang berlari. Ayat yang lain mengatakan aynal mafar, di mana tempat kita berlindung, di mana tempat kita lari. Ketika itu manusia sudah sadar, dah sadar jinnya ketika itu. Oh, maka diberitahu bahwa pada ketika itu manusia terutama sekali di padang mahsyar, manusia itu bermacam-macam wajah.
Artinya beraneka ragam, beraneka ragam keadaan wajah manusia. Ada yang merasa takut, ada yang dirinya mukanya sudah kelang hitam kelang, ada banyak debu karena dosa-dosa yang dia buat belum sempat bertaubat. Wujuh yawma idin khashi'ah. Ayat yang ketiga menerangkan amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Maksudnya bekerja keras itu dia bingung, dan dalam keadaan tunduk dia bingung, puncak lesi sayang, tak tahu apa nak buat, tak ada perasaan tenang. Kenapa? Dah banyak dosa. Tawla nawan hamiya, itu ayat yang keempat. Mereka itu memasuki api yang sangat panas. Mereka adar neraka. Tusqa min ainin aliyah, yang kelima, diberi minum dari bersumber mata air yang sangat panas. Air minumnya panas, menggelegak-gelegak kalau diminum, perutnya putus. Ya, oleh karena namanya orang haus, air panas pun konon mau menghilangkan haus. Tidak. Laisa lahum tu'amun illa min dhari. Ayat yang ke-6. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri. Dalam ayat yang lain, pohon itu disebut pohon zakum, kayu zakum. Apa itu? Kayu zakum itu pohon atau kayu yang sangat baik. Tidak ada lagi makanan, hanya itu yang berduri, yang baik. Ya, makanya orang ahli neraka itu. La yusmin wa la yuruni min yuk. Ayat yang ke-7, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan apa? Maksud tak menggemukkan di situ, ya kita tahu tak menggemukkan. Ini maksudnya tidak mendatangkan apa-apa kebaikan ke dalam tubuh. Dia tidak menggemukkan dalam arti tidak ada vitamin, tak ada apa-apa gizi ataupun apa namanya khasiat, tidak ada. Walau yang minju dan tak menghilangkan lapar, makan banyak pun tetap lapar. Inilah akibat orang yang lalai di dunia. Tak mau sholat, tak mau ibadah, tak mau sedekah. Berikut ayat yang ke-8 ini insya Allah kita punya bagian. Wujuhi yawmahidin na'inah, pada hari itu juga banyak wajah-wajah yang berseri-seri. Semoga termasuklah kita ya ahlul ilm, orang yang berilmu, yang punya Islam, yang memperjuangkan Islam, orang-orang yang mati dalam keadaan khatimah. Ada wajah di situ dalam keadaan bersinar-sinar, berseri-seri. Kenapa? Happy, gembira. Wujuhi yawma'irin na'imah. Ya, kalau orang berseri-seri itu biasanya orang happy, tak kurang makan, tak kurang minum, ya semuanya ada. Tak sama dengan orang-orang kampung yang hidupnya susah hari-hari. Kemudian yang tak mencukupi hidup darat untuk menyerah hidupnya, sakit, tak punya, tak kuat beli obat, dan macam-macam lagi lah. Dalam keadaan seperti itu, baru umur 45 dan macam umur 85. Pasal apa? Hari-hari susah. Tapi bagi orang-orang yang senang, happy hidupnya, segalanya ada, maka orang itu nampak muda. Umur sudah 62 macam umur 45. Betul tak? Pasal apa?
hari-hari happy. Penyakit pun tak banyak. Masalah apa? Happy. Ya penyakit ini kan macam-macam. Penyakit itu kadang-kadang datangnya dari peradilan itu sendiri. Ada kadang-kadang kuman datang ke masuk terhadap dia. Ada kadang memang badannya sudah sehat. Ibu bapak sekalian, mau tak kita malam ini diberikan, saya hadiahkan apa bayar? Kesehatan. Betul? Yang pertama, ini perlu belajar juga mana bayar itu. Ini free. Yang pertama, kalau anda mau sehat, ini amalnya orang-orang zaman dahulu. Belum banyak dokter. Apa dia? Mandi sebelum subuh. Boleh, itu pas tak akan bilang lagi, tahu. Mandi sebelum subuh. Sejuk ke, panas ke, asalkan mandi sebelum subuh. Dan itu dapat mengurangkan berat badan. InsyaAllah. Sebab memang kajian adalah semua dokter-dokter pun kalau kita sering mandi, berenang, kalau kita kurang. Ya. Jadi, zaman dahulu orang-orang belum banyak dokter pun, dia mengamalkan mandi sebelum subuh, seterusnya dia mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu dapat menyehatkan tubuh badan dan rohani. Dan dalam sujud lebih dan sedikit daripada sebagian biasa. Sujud membaca tasbih subhana rabbil a'la bi'adzim paling tidak 11 kali. Bukan 3 kali, 11 kali. Kenapa? Supaya lama. Ilmu kedokteran telah memberitahu bahwa dalam kepala kita ini ada ruangan udara. Yang itu perlukan supaya darah. Apabila orang itu sujud, darah itu turun, menghilangkan stres. Itu lama-lama. Itulah amalnya orang dahulu. Sembahyang tahajud. Bergerak Allahu Akbar. Tangannya bergerak. Allahu Akbar. Bergerak lagi. Rukuk bergerak lagi. Sujud bergerak lagi. Bergerak sampai 8 rakaat. Insya Allah bergeraknya berat. Dan sujudnya lama. Itu dapatlah mendatangkan kesehatan lahir dan batin. Itulah amal orang dahulu. Tapi jangan sekali-sekali. Pentingnya tiap malam. Coba, sebetulnya sembahyang malam itu kalau sudah biasa, enak. Bagi yang tak biasa, susah. Jadi yang tak biasa, biasakan. Ah, orang tak biasa punya tajud, tak punya tajud, dia gelisah. Dia tidak enak, dia tidak sedar. Maka dia biasa sembahyang, dia akan sehat. Sampai akhir-akhir. Ya, ada bacaan kan yang malam itu banyak sekali ini. Amalan yang dengan tahajud saya masukkan dalam buku amalan rutin, baca selawat, membaca ayat-ayat istighfar, selawat banyak. Semuanya itu dapat mendatangkan kesehatan zahir dan batin. Itu diterangkan dalam al-hadis, kesehatan itu dengan salat tahajud. Itu pada zaman-zaman dahulu yang diamalkan. Orang dahulu itu walaupun tak banyak dokter, sehat-sehat barangnya. Sanggup kerang pitok itu penuh menjilid-jilid. Orang sekarang, dokter sedikit banyak, hospital tak kuat. Sampai tak ada kapten. Mulai pagi sudah tengah hari sudah menunggu lagi. Padahal apa? Banyak sangat orang sakit. Nah, tabung juga ya. Tabung. Ini tabung sudah 2 bulan lebih, tak tabung tau. Ah, ibu-ibu kena jemaah takhir. Yang terakhirnya satunya, ya Allah Akbar. Yang terakhir, insya Allah, diberkati Allah. Yang kedua. Yang ketiga ya. Pertama tadi apa? Mandi. Yang tahajud. Dan kalau boleh, setelah sujud yang terakhir, 1 menit paling sedikit. Sujud. Dan di situ kita adakan satu permohonan dalam sujud, yang dinamakan munajat dalam sujud. 1 menit untuk memenuhi ruangan udara, ruangan yang kosong di kepala dengan darah. Itulah menghilangkan stres dan sakit. Itu nama-nama itu. Oh, itu amalnya orang zaman dahulu. Yang keempat,
Minum pagi-pagi sebelum sarapan, sebelum makan apa-apa dengan air putih. Jangan terlalu panas. Jangan terlalu sejuk, sedang. Dan kalau Anda punya madu, madu yang orang bio, taruh satu sudu makan di air yang agak suam itu. Satu sudu makan dalam kita diterangkan dua sudu air teh. Dua sudu sudu teh. Sudu sedikit lah. Tapi cukup seperti satu makan, satu sudu makan itu satu. Taruh kacau dan diminum pagi sebelum sarapan yang lain. Kalau sebut masalah asal, tak usahlah kita cakap panjang-panjang semua dokter, Rasulullah, sahabat. Itu sebab itu semua sari-sari pati daripada lomba yang dia datang mengambil apa harum manis di bunga-bunga kan? Wah, yang kalau kita lihat dalam buku yang berwarna kelabu, boleh lihat apa itu hasiat madu? Apa kata Rasulullah tentang madu? Apa yang Al-Quran sampai-sampai Al-Quran itu ada satu surah namanya surah lebah. Ada tak? Surah lebah itu surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Jadi kita di rumah masih ada madu. Ya Pak ya? Masih kita apalah yang pio, yang bagus. Kalau mau tahu macam mana yang pio, gak tahu cuma? Betul? Macam mana nak tahu baru ini asli? Tahu tak? Awak uang sama paper, kira-kira kertas. Kalau tak tembus, itu original. Itu pio, itu asli. Tapi kalaulah keluar basah, itu gula. Kertas. Uang. Kalau cair dan tembus ke bawah, itu bukan madu, itu campuran. Senang saja. Ataupun Anda letakkan kepada sebuah itu, dia tidak cair. Dia macam timah. Dan biasanya walaupun ditaruh di stok, dia tidak akan beku. Semut pun agak segan nak makan. Itu asli. Ya Pak, Bapak perlu beli madu. Di rumah tangga kita perlu ada madu. Tapi jangan taruh di istrinya tak sungguh. Apa? Kalau madu rugi apa? Jadi apa? Jadi di madu. Ibu suka tak di madu? Madu suka kan? Bapak boleh ada madu, tapi jangan taruh di. Bapak sekalian, kita dah berbohong saja dulu. Jangan malu perlu. Kalau kita misalnya sakit, tidak kita kena gigit, baru malu. Tapi yang asli, yang bagus, hadir maut. Macam-macam dia madu. InsyaAllah. Jadi itu madu untuk kesehatan. Satu minggu 3-4 kali tak apa lah. Satu pagi. Dan tambah kalau Anda lupa, masih lupa. Fikir kau berpikir sedikit sakit. Anda ataupun anak-anak kita kalau mau meningkatkan kekuatan ingatan, beli kismis yang kecil-kecil yang agak kemerah-merahan. Kecil itu kismis dimakan satu-satu sebanyak 21 biji sehari. Boleh dimakan 7. Dengan menghadap kiblat dan dimakan seperti makan mengkunyah seperti makan gulung-gulung. Tak boleh buka mulut. Satu-satu, tapi tak langsung 7 apa ya? Itu saja. Dimakan seperti makan gulung-gulung. Dan ada baca doa. Seperti tadi madu dengan mengismis kena baca doa terang hati. Apa saja doa terang hati banyak? Saya kasih yang spesial malam ini. Buka buku yang berwarna kering. Yang power punya.
Okay. Halaman 47. Daripada buku yang berwarna kering ini, halaman 47 dalam surah ini, surah Al-Anbiya ayat ke-79. Ini semua ulama, bukan hanya orang Singapura, tetapi semua ulama dunia telah sepakat dan dimasukkan oleh para imam, para ulama-ulama dalam kitabnya, termasuk Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, menerbitkan dalam kitabnya, inilah doa yang paling paus untuk kita mudah paham, dapat ilmu yang bermanfaat. Sebab itulah amalkan ini. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fafahamnaha Sulaymana wa kullan atayna hukman wa ilma. وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Ya, kalau nak baca tak usah pakai lagu lah. فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا هُمَّا وَإِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَهُنَّا قَعِدِينَ. Minum madu ataupun makan bisnis, InsyaAllah, InsyaAllah akan hilang sifat pelupa. Bahkan kalau anda mau menghafal satu amalan atau ayat-ayat, cepat hafal. Kalau anda punya anak bebal, susah nak tangkap, baca ikan, InsyaAllah. Yalah, kalau anak kecil sekali, cepat sama ayat lah. Power itu. Ini daripada Allah kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud alaihissalam. Dapat ilmu dan hikmah lagi. Baca ini. Kita. Jadi ini halaman 47. Kalau tak bisa yang seperti ini ataupun tambah lagi, ini yang paling pendek untuk kalau exam, kalau anak kita mau belajar, ini baca supaya kita selalu ingat dan paham. Macam ada screen di depannya. Inilah dari ulama, halaman. Saya carikan jemaah. Pendek saja, karena ini disepakati oleh ulama-ulama hebat tentang terkabulnya doa terang hati yang termaktub di dalam buku halaman 140, buku warna yang sama. Jadi halaman 140 ini membantu untuk meningkatkan kekuatan berpikir minda kita. Amantu billah tawab qaltu 'ala Allahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwa. 3 kali paling tidak sekali itu dikuat. Ini untuk menguatkan minda, tidak mudah lupa dan sudah mudah memahami. Ini disepakati banyak ulama. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Abdullah Al-Lahji Makkah, Syekh Ismail Zain Usman Al-Jamani. Hebat-hebat. Bukan susahat, dua baris. Ini bukan yang buat anak-anak. Kita mengamalkan, bagus ini. Saya cukup lagi ke hadapan, satu lagi yang lain. Cukup ini sebagai panduan adat cantik sebagai. Jadi kalau boleh dengan tips bisa itu. Ini cukup ini saja sebagai tips malam ini kesehatan. Kalau kurang sehat, kena beli jamu segar. Kalau sakit kaki, kena beli super strong. Tapi ingat, ada pantang larang. Apa pantang larang? Tak boleh minum bir. Tak boleh minum arak. Batal semua pak jamunya. Ya, kenapa? Sebab itu daripada kiai yang buat, telah dijampikan berlawanan. Tak boleh makan bangkai.
ayam pangkong. Tak boleh. Itu batal semua. Tak sehat. Sebab itu dari perkiai mesti jaga makanan. Jangan sampai semakan barang najis. Itu baru sehat. Kalau kita kencing manis untuk mengurangkan gula, kencing manis itu satu sudut dicampur dengan strong, bukan dengan segar. Jangan salah, sepertiga cukup. Bermana satu pek itu boleh dikirakan 3 kali atau 2 kali. Kalau nak campur, segar dengan strong bercampur. Tapi kencing manis campur dengan super strong dan bukan dengan. Itu sudah berjarak, tidak ada apa-apa masalah. Jemaah saya tahun ini semuanya alhamdulillah bawa jamu itu, bawa sahih hari-hari, tidak ada yang tak dapat mengerjakan ngobrol, semuanya beres. Ya. Yang sakit kencing manis pun saya terangkan, ingat selagi kamu boleh melontar jangan berwakil kepada orang. Kenapa? Satu langkah, setiap gerak wahai kita, Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kamu bikin dosa, satu besar dosanya dosa habis semua. Baru satu batu, ini pula batunya 70 biji batu. Allah. Dia bilang, Ustaz, asal dia sudah kasih duit sama pegawai, setelah kepada Ustaz sana untuk ongkos 200 rupiah. Jauh, kira-kira 2 jam lah. Setelah diterangkan macam itu, yang sakit itu dari Ustaz, saya tak jadi wakil, saya datang sendiri. Saya sendiri melontar, standby LJ, oleh LJ jadi para pegawai. Tak tentu LJ pun, boleh melontar pula. Nah, pasal apa? Pasal dia tahu fadilah, dan mempunyai semangat, mau melontar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasal kalau kita sakit pun jangan takut-takut pergi Mekah, sehat ke sana. Wallah, sehat. Tak ada okey, semuanya okey. Nah, maka nak terangkan pahalanya, jangan pasal ada duit, ada amalan, nak ada jalan. Jalan itu sehat. Kalau tawaf pagi, pagi umrah, tawaf sa'i, 3 jam, clear. Badan sehat, makan sedap, sudah. Jamu jangan tak minum. Kalau tidak jadi sotet. Betul. Tapi mandi. Pagi-pagi nak mandi sebelum pergi masjid jam 3. Mandi dulu. Sampai ke masjid ambil sedekah bismillah. Innahu balawani annabiyyal amin wa rasulul azim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qaul inna ma azzama lima syuru balahu wa ana azruhu litaf alani wa ana azruhu mustasyan min maladi. Ya Allah, aku bilang harus dalam ini untuk aku sehat, hilangkan penyakit, murahkan rezeki, banyak ilmu, minum. Sehat, tidak ada sakit. Harus dalam seribu atau sebaya. Senang. Ah, itu caranya. Jadi di sana, orang sakit, masih baik sana. Banyak orang asal sakit, jadi sehat. Atau sebaliknya, orang sehat, jadi sehat. Wah, itu lah soal kami, Bismillah. Oh, maka untuk tahun ini jemaah jangan lengah-lengah, yang belum pernah haji jangan lengah-lengah untuk register, sebab sistem kota tahun ini mungkin ada sedikit perubahan. Kalau di Indonesia 10 tahun baru boleh pergi haji. Malaysia juga sama, ada yang 6 tahun, 7 tahun. Ya kalau banyak umur. Kalau kita tak urus, baik Singapura masih 3 tahun, 5 tahun mungkin ada register. Awal register saja. Belajar saja. Ah, nanti Allah Ta'ala takdirkan 2 juta lebih tahun ini. Hampir-hampir apa tak muat, kemah kurang. Ha, merosak penuh. Alhamdulillah. Dan tak besar insya. Jadi jemaah yang belum register dulu supaya ada kebahagiaan kota. Insyaallah. Dan siapa nak belajar di masjid An-Nahdoh akan bermula awal Januari, awal Februari, awal hari Ahad pagi jam 8. Sehat. Di An-Na'im awal bulan Februari hari Ahad jam 6 jam 10.30 pagi. Di An-Nahdoh di Al-Iman hari Sabtu awal Februari jam 3 petang sampai akhir. Satu belajar satu tahun, insyaallah saya berikan jaminan
berjamaah tahu berhaji. Sebab apa? Kita memperkenalkan berjamaah cara-cara terkini untuk mudah paham. Insyaallah. Perkenalkan. Jangan ketinggalan. Mekah itu berlibur. Sudah penuh sekali dengan orang. Jadi itulah kita di sana banyak beberapa hajana, kesehatan sebagainya ada semua di sana. Baiklah, bapak sekalian itu saja berkenaan tentang tips kesehatan, amalkanlah. Nah, bukan hanya di Mekah, Singapura juga sama. Insyaallah. Ada pasal. Kalau anda dalam keadaan sakit mata, mirah mata, tak boleh makan kurma. Siapa gila? Siapa gila? Rasulullah Sallallahu. Makanya dalam agama kita ada pantang. Walaupun kurma itu punya khasiat, tapi waktu sakit mata tak boleh makan kurma. Itu yang semua terjadi. Yang kedua, kalau anda makan semangka, tak boleh bersamaan dengan makan madu. Kalau anda sedang makan madu, tak boleh makan semangka. Bahaya. Itu pantang namanya. Ini sama ada yang lebih jelas, ini bahaya. Tak boleh makan madu bersama dengan semangka. Ya ada. Belajar cara kesehatan. Nah, itu saja bapak sekalian. Insyaallah mudah-mudahan sehat. Yang mana ini kita katakan, okay, ini baru kita sebut kesehatan jasmani. Apa pula kesehatan rohani? Macam mana nak cerah muka kita di depan Allah? Macam mana kita nak happy, seri-seri di depan Allah? Kenapa? Aman lah. Amal soleh lah. Itu aja. Jadi kita nanti happy. Kalau anda bukan, kalau anda rumah tangga, ada suami istri, dia ada kebaikan, anak semua jadi anak soleh, maka bersama dengan mereka dihibur di syurga. Tapi kalau ada satu anak terpelenting, dua anak terpisah karena tak sama amalnya, tengok-tengok mana si pulang kata aja. Nak panggil Tuhan ke mana saja? Nak panggil siapa? Asyik kan? Maka kalau boleh anda punya family, punya keluarga, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Selamatkan mereka dari peradaban neraka, sudah semua terhibur di syurga. Itu ada Al-Quran menerangkan, tuh baru. Istri kamu, anak kamu semuanya terhibur di syurga. Karena amal mereka. Kalau tidak. Hei. Kalaulah istri lebih baik dari suaminya amalnya, boleh masuk surga. Maka cuma lebih baik saja, mungkin suaminya dapat masuk. Istri termasuk, suami masih kondui. Tak betul ya? Saja. Bila betul? Jadi ada orang masuk cepat ke surga, ada masuk lambat. Ada yang langsung lambat, kerepas, mampir ke jin. Karena azab Allah tetap dipastikan dengan orang yang berdosa. Nah, baik. Oh, kurang di ini. Insya Allah ada masalah lagi. Teruskan, bagaimana? Ini yang ketujuh. Apa dia? Di mana? Di syurga. Yang ayat ke-10. Yaitu di syurga, mereka itu dalam syurga yang tinggi, bangunan yang tinggi. Wa aqwasulit la tasma'u fiha lariyah. Yang ke-11, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia. Fiha ainun jariyah. Di sana yang di syurga ada mata air yang mengalir. Ada mata air maksudnya sumber air yang bergerak, yang mancur, yang mancar gitu. Yakni di sana tempat segala kesenangan. Fiha sururun marfu'ah. Yang ketiga benar. Di sana ada
ranjang-ranjang katil yang ditinggikan. Yang ke-14, wa namariku masufufah, dan di ada bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi ada bantal yang lembut, bantal yang sedap. Anda boleh bersandar santai-santai. Wa zarabiyyu mabsuutah, dan permadani yang terhampar. Itulah kalau apa? Minta saja. Nah, kalau merah ada, kalau berdaun ada, kalau hijau ada. Pilih saja, dibentangkan oleh wildan-wildan. Tahu itu susah, kalau di sini, di dunia kita kumpulan tanah pasir kapit, bagus-bagus, di surga ada. Kemudian, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu lain. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana Allah ciptakan dia? Kenapa banyak unta pula? Tanyalah yang lain. Oh, karena ketika itu orang Arab pelihara unta. Unta ini tak sama dengan binatang lain. Apa bedanya? Lain banyak. Unta ini kalau dia bangun daripada bersifu atau disitu duduk, dia dua kali. Bukan kau untuk berdiri, dia dua kali. Dua kali itu bangun. Dia bangun, macam dua kali jalan. Bangun, bangun. Jadi ke belakang, terus ke belakang. Duduk sama. Kalau duduk bukan lebih berat, tinggi. Dia bukan duduk sekaligus. Dia duduk pelan. Jadi orang yang naik itu, dia tidak jatuh. Siapa duduk? Itu disuruh pikir. Disuruh pikir oleh Allah, bagaimana kau tak pikir kau bisa unta? Bagaimana unta itu diciptakan? Jadi ayat yang keberapa? Yang ke-17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Allah pikir ke aku pikir? Macam mana kau tengok unta? Lu macam kamu memetang ke turun tangga. Dan unta ini lainnya, ada satu kantong tempat makanan, tempat air, sepeh. Jadi kalau dia ada di padang pasir, tuan tak kasih air panas, keluarkan dia punya sepeh. Air itu dikeluarkan, diminum. Siapa dulu? Itu sudah mikir lah. Apalah yang menurut nak ingat ibili kaya sampulik kos? Kau tak fikir kau punya unta itu minum apa? Minum yang ada spek. Binatang lain tadi. Hanya unta saja. Ada spek air. Ya kalau kita lah. Tak ada spek. Kena beli botol lah. Sebab unta ini di badan pasir. Jadi kalau dia dalam pembunuhan sudah panas, tapi jauh, tanya kenapa apa? Kalau cakap sama tuannya, cakap bilang, saya haus. Tak boleh, kami cakap. Tapi sudah ada. Jadi, tokinya, majikannya, yang punya unta itu, dah. Dia sudah kasih minum banyak-banyak. Ada tau ya? Itu, suruh pikir. Allah, dan unta ini, orangnya sabar. Dia tak marah. Lalu orang terlalu sabar macam unta. Kalau orang dibangkitkan kemarahannya tak marah, itu keledek. Bagaimana? Manis turubiya walam yaka fawwa syaitan. Nabi menerangkan siapa yang dimintai maaf, yang dimintai banyak tak mau memakan, itu syaitan. Sebab syaitan suka jengkel berdegang. Itu tak? Wa manis turubiya walam yaka fawwa himar. Siapa yang dimakitkan marah, tapi tidak marah, itu himar, kata yang paling buruk. Itu orang, jangan jadi orang gayu, paham tak? Istrinya nabi orang, yung saja. Itu beledai. Paham tak? Kamu lagi sama sendiri. Siapa bilang, kamu punya istri apa? Anak, durhaka, anak jadi jahat, yung saja.
itu belajar. Tak marah anak. Ah, gitu. Ada. Jadi ada balance. Bukan semua susah. Kalau harusnya putar, terus putar pun tu kacau sangat dia ngamuk juga. Tapi diangkat banyak-banyak. Tak mengatakan, aduh, banyak-banyak. Tuannya masukkan pergi pada Mekah pergi ke Yaman. Muatan banyak sekali. Untar tak ngeluh. Turun berat sekali. Turun banyak-banyak. Tak ada. Diangkat ketiga. Lupa-lupa. Iya, kaya sama orang Arab. Ada pernah komplain tak? Untar kalau dia ditaruh pada. Diangkat saja. Diangkat. Itu usah. Apalah yang baru naik dan ibn kaya berpulibat. Kau tak fikir kau punya utah itu macam mana? Fikir. Okey, juga dapat saya membalik. Karena saya ada pergi melawat para peringkat-peringkat. Semoga Allah ya jadikan kuburnya telah berkabun dan bersyurga. Dan selamat saya. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Tumidin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang hadapan selain daripada meneruskan sambungan Nahwa Al-Ghasyiyah ini, kami akan berikan tips beberapa kesehatan rohani dan juga beberapa peraturan-peraturan di dalam video ini supaya kita terus menjadi orang yang cemerlang nantinya insyaallah. Dan bawalah semua keluarga dan anak-anak kita, karena minggu depan ada hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Juga siapa pelajar yang ingin memiliki CD, dipilih hasil kita pergi haji tahun ini. Daripada awal Zero sampai Hadad, dari Singapura ke Jeddah ke Arafah, Abu Dhabi ke Jeddah sampai ke Arafah ke Mina, sampai ke Madinah, semua mobil sana. Kita dapat membayangkan macam-macam banyak sekali pelajaran-pelajaran pengalaman yang baik panduan dan pelajaran kita, harganya hanya $10 sahaja satu CD dan macam-macam sana. Jadi itulah saja, mudah-mudahan semua jemaah yang belum pergi haji dapat pergi haji, yang belum pergi haji dapat pergi lagi tapi menunggu 5 tahun. Kalau pergi haji boleh, tapi tunggu 5 tahun boleh kita insyaAllah. على هذه النية وعلى كل صالح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مسلما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Tuan dan puan sekalian, minggu hadapan perlu bawa warna emas doa mustajab. Ya, ini untuk kemenangan juga supaya anda awet muda tak kata tua. Kemudian ada lagi amal ulama salaf, ini keberkatan rumah tangga dan anak semuanya ada dalam buku warna hijau muda. Jadi besok ambil depan ada 3 amal ulama salaf, doa mustajab dan doa yang tadi yang boleh beri insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.